Kalau kita tengok kat sini pula, kita ada gain volume. Untuk amplifier kita ada volume, kita ada gain. Kalau nak kuat sangat, yes, kita boleh tekan gain. Tapi tak apa, kita rendahkan sikit. Kalau untuk okay, equalizer, kita ada middle, treble, bass. Kalau kita hampa macam rasa macam tajam sangat, kita boleh turunkan treble dia sikit. Middle pun kita boleh adjust. Kalau bass hampa terlalu rendah atau terlalu kuat, kat sini pun kita boleh adjust. No problem. Dan special dekat sini, okay, boost mode dia. Kalau kita nak on, yap, kita skip sikit. Kita buka untuk fix dengan delay. Yes, kita ada fix, kita ada delay. Kalau macam, okay, nampak kita ada dua volume ni. Untuk ini untuk delay, yang ini untuk fix. Dia tak sama. So apa fungsi dia, macam kata kita nak main clean kan. Macam saya ni mat jiwa, orang kata mat indie sikit, mat pop sikit. Kita balik semula kat volume tadi. Saya offset dia punya reverb apa. Dan kat sini kita ada tone setting. Kita ada presence, kita ada master dan juga solo. Kalau kita off, kalau kita on kan, kita boleh pakai lah solo ni. Untuk tone setting ni, dia ada 4 channel. Dari channel 1, channel 2, channel 3. Yes. Dekat situ kita ada channel 4 sekali. Dan tambah lagi kita ada panel kat sini. Untuk power control. Kita boleh buat half ataupun 0.5 watt. Ataupun kita nak bawa maksimum pun boleh. Itulah fungsi dia kalau nak pakai 100 watt. Dan untuk yang ni, untuk special sikit dia, okay, apa yang salah satu sebab yang kata saya rasa yang terkejut sikit, kita boleh upload orang kata Tone Studio app dekat Windows ataupun macOS. Kalau hampa ada laptop Apple, hampa boleh download kat dari melalui orang kata software macOS. Dan hampa pakai laptop biasa, komputer biasa, kita boleh downloadkan dekat Windows lah dengan menggunakan charge Type-C. Untuk yang last sekali, dia boleh customize kata 60 premium, kata Bose type yang ada. Yes. So untuk yang ni, kita ada ready stock for the Katana Gentry. Dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang sudi orang kata mendengar dengan review yang kata saya buat pada episod kali ini. Dan jangan lupa follow Instagram kami LBS Music World dan juga TikTok LBS Music World juga. Dan jangan lupa kalau hangpa nak order barang-barang apa semua untuk instrumen muzik, kita ada ready stock banyak dekat sini. Dan jangan lupa follow kami. Dan terima kasih banyak-banyak. Nama saya Aizat Azman. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.